Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas sebuah mod yang namanya Mecha, atau Mecha itu bisa disebut sebagai robot, oke? Robot yang bisa kita kendalikan gitu ya, oke? Oke. Gue enggak tahu sih di video gitu kan. Di channel ini tuh kita udah ngebahas beberapa robot sih. Ada beberapa atau mungkin cuma satu kalau enggak salah ya. Oke. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang Mecha, dan Mecha ini tuh ya lumayan lah guys ya, lumayan keren. Dan lumayan gigi juga teksturnya, oke. Langsung aja kita ke videonya, oke. Kita bakal lihat Mecha-nya seperti apa, oke. Langsung aja kita ke videonya. Oke, sebenarnya Edron ini tuh udah banyak banget YouTuber yang ngebahas addon ini, oke? Karena addon ini tuh lumayan keren cuy ya. Lumayan keren, cuman ya oke. Cuman addon ini tuh ada beberapa ya guys ya. Walaupun addon ini tuh udah bisa dipakai untuk kalian, bisa dipakai buat main, tapi addon ini tuh belum lengkap, oke? Belum lengkap. Misalnya kalau kalian main addon ini tuh pasti ada bagian yang agak kurang gitu cuy ya, yang agak kurang dari addon ini. Ya gitulah cuy ya. Jadi yang bikin addon ini tuh belum sepenuhnya jadi cuy ya. Cuman beberapa doang, jadi belum full progress udah jadi itu belum cuy ya. Jadi ini masih ya beberapa doang sih. Ya intinya kalau kalian main addon ini tuh ada beberapa yang kurang lengkap ya dari kalian, oke. Okay? Menurut kalian tuh apa ini? Ini kenapa ada batu melayang kayak gini cuy? What the hell is this man? Minecraft ya jelas, oke, terima kasih. By the way, ini gue belum update Minecraft 1.18 ya, karena males. Oke, jadi sih ya, cara nge-spawn Mecha-nya itu kalian cari aja di inventory, ada cuy. Di inventory, di telur guys ya. Seperti biasa, dia itu bisa di-spawn pakai telur, oke. Di sini ada beberapa guys ya. Di samping Revenger sini ada tuh. Oke, di samping Revenger ini ada robot-robot guys ya. Dan robot ini ada 4 cuy. Langsung kita review cuy ya. Oke. Kita bakal reviewnya itu bentar guys ya. Oke, kok obsidian aja. Oke, sudah oke. Oke, sini ada 4 robotnya dan juga ada beberapa weapon, oke. Weaponnya bukan beberapa sih, cuman 2 doang, oke. Nah, kita ambil aja weaponnya di sini guys ya. Oke, di sini. Nah. Weapon anjir. Kalau kita pakai oke. Nanti aja kita bahas dulu ya. Oke. Jadi ini dia guys ya, ada beberapa, ini ada 4, 5, 6. Oke, ada 6 item atau ada 4 spawner, ada 2 item cuy ya, ada 2 weapon gitu. Dan weapon dan 2 weapon ini tuh bisa dipakai. Jadi kalau kita misalnya ngendalin robot yang hijau ini, terus kita pakai weapon yang ini, nah itu bercocok sih ya. Oke, intinya gitu lah ya, oke. Oke, langsung aja kita bakal spawn di sini Mecha-nya cuy ya. Yang pertama di sini ada Dynamite Breaker. Spawn Dynamite Breaker ini apa ini? Anjay, keren cok, creeper cuy. WGG nih bro, creeper bro. Wah anjir, jadi bentuknya kayak gini cuy ya. Terus di sini ada logo creeper gitu, creeper. Mungkin ini robotnya untuk creeper kali ya. Oke, okay. Oh ya guys ya, untuk keempat robot ini itu masing-masing robot itu punya keahliannya masing-masing cuy, ya. Jadi ada kegunaannya masing-masing. Jadi nggak semuanya mirip cuy ya. Nggak semuanya cuy ya. Oke. Kalau robot ini tuh dia itu kayaknya dipakai tempur sih kalau salah. Ya guys ya. Jadi kalau kita bisa naikin sini dulu. Kita bakal review dulu cuy. Anjir, bisa dirun-run juga cuy ini ya. Oke. Nah, kayak gini cuy. Kayak creeper ada di sini juga ada kaca cuy. Jadi kalau kita mau naik dia tuh kalian tinggal di sini. Kalian tinggal mount tuh. Kalian bisa langsung naik cuy ya. Dan di sini ada kayak penghalang gitu. Gue nggak tahu kenapa ini. Mungkin di next bisa diperbaiki. Oke, gue ganti kamera kayak gitu cuy. Cuy, lihat muka gue guys. Ada orang. Jir. Yo, gue ada di dalam robotnya cuy. Lumayan lah cuy. Lumayan keren. Tapi gue gak ngeliat ini kenapa kameranya. Astaga naga. No. Oke, di sini guys ya. Kamu lihat cuy. Muka gue guys ya. Main di kacanya. Oke, lumayan. Cuman untuk larinya lumayan cepat sih. Bentar cuy, gue bakal ngedit kamera di sini. Oke. Untuk larinya lumayan cepat cuy ya. Tuh kalau bisa lihat tuh. Lari cuy. Larinya tuh enggak terus cepat juga sih. Dibilang cepat iya, dibilang enggak juga iya cuy. Oke, oh ya guys ya. Yang satu lagi, oke. Jadi kamera sudah ganti guys ya. Nah, karena kita pakai robot yang hijau ini, jadi senjata yang robot ini tuh kita bisa pakai yang ini guys ya, Dynamite Launcher. Oke, jadi Dynamite Launcher yang hitam ini guys ya, yang hitam gitu kan, yang item ini oke. Jadi dia tuh bisa dipakai pas kita pakai gini guys ya, pakai si robot ini. Kalau salah gitu sih,
karena developer bilang ini cocok guys ya, karena dipakai combo gitu itu ya. Jadi robot ini tuh buat nyerang cuy ya. Kita bakal coba klik kanan. Oke, dia nembak itu dan dia rada nge-lag. Wow, nembak cuy, cuma kenapa nembaknya lama cuy? Nembak lama. Oke, dia nembaknya ngebom guys. Anjir, lumayan sih, lumayan cuy. Coba kalau kita nggak naik robot cuy ya, kita coba nembak. Tot, nggak ada efek-efeknya cuy. Oke, kita coba kelama guys ya, kelama ini. Kena. Mampus kena. Anjir, kena juga, kena juga ini cuy. Semari guys, ayo babi, minggir kau babi. Ku tembak kau. Oh, kalau kita pas ke babinya itu enggak ada hasil ledakan, cuy. Kita ke sana. Jedor, modiar kau. Woi kambing. Modiar. Anjir, sumpah sih enak cuy ini launchernya. Cuman pas kita naik robot itu agak mengganggu guys di sininya cuy ya, tapi enggak apalah ya. Oke, ini buat perang sih enak sih. Tembak tor. Jedor. Tembak lagi cuy, tembak terus. Spam guys. Kalau kalian mau nembak tuh kalian tinggal tekan layar kalian, oke? Okay? Tekan. Tembak, oke. Oke, dah. Oke. Okay? Jadi itu dia untuk si dynamite launcher ini ya, Kak. Enggak, cing. Ini apa namanya? Dynamite breaker sama dynamite launcher ini, oke okay, ya. Jadi itu dia guys ya, mereka berdua cuy ya bisa dikombo. Dan robot ini tuh gunanya itu sih buat perang sih ya. Karena kalau kita lihat di sini tuh darahnya lumayan banyak sih, ya. Jadi dia ini buat perang kelihatan. Oh ya, dia bisa loncat juga cuy. Oke, kita bakal lihat lompatan dia seberapa cuy. Wih, lompatan dia nggak terlalu tinggi juga sih. Oke, nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita lari lompat lompat tas. Oke, cuma nggak terlalu tinggi guys ya. Oke lah, jadi dia untuk robot breaker ini. Lah, nge-spawn 2 gue anjir. What the fuck man, woi. Oke, okay, siap dilanjut. Ini adalah robot yang kedua. Di sini ada Coral Buster. Buster atau Buster ya, Buster aja lah ya, oke. Okay. Oke. Okay. Di sini Coral Buster ini dia itu robotnya gunanya untuk di laut, teman-teman. Jadi kalau dia di darat itu katanya kurang bagus cuy ya. Jadi dia itu bakalan gunanya itu di laut cuy ya, di laut. Kita bakal lihat dulu versi daratnya kayak gimana cuy ya. Kalian lihat di sini. Oke. Okay. Untuk Coral Buster di sini dia itu kayak gini cuy. Oke, dia itu ada penutupan gini seperti biasa guys ya, ada kacanya terus cuman ada halangan kayak gini cuy. Mungkin dia itu robotnya untuk mancing di laut atau menjelajah laut mungkin ya guys ya, dari gini guys ya, dari tampilan sih kayak gini guys ya, robot di laut gitu ya guys ya. Oke, dan kayak silverfish sih warnanya. Nah, ini kenapa ada kayak apa ini? Ekor ubah anjir. What the freak bro. Oke. Okay. Jadi ini dia cuy ya. Jadi katanya untuk di laut doang. Kita bakal coba naikin dia mount. Oke. Okay. Sini guys ya, ada penghalangnya guys ya, rada anjing memangnya, tapi enggak apalah ya. Oke, ini emang untuk di laut. Coba kita bakalan ke laut guys ya. Katanya guys ya, kalau kita jalan ke darat itu gimana guys ya? Katanya kurang cocok gitu cuy ya. Oh iya guys, kayak agak lambat gitu enggak sih? Iya cuy. Coba kita bakal ke laut guys ya. Mungkin dia lebih cepat mungkin. Oke. Okay. Nah, oh iya guys. Kalau kita main di laut tuh dia lebih cepat guys. Berarti dia tuh menjelajah lautan ya. Lumayan GG sih ini Ethan guys ya, lumayan. Cuma kurang ya, ada beberapa guys ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Tuh guys. Menjelajah lautan, oke. Okay. Oke. Okay. Ini cara naik gimana, we? Kita bakal lompat. Tot. Wih. Apa ini ya? Serang cuk. Oke, okay, enggak. Tidak berdamage ya guys ya. Tidak berdamage. Naik mana we? Bisa kan naik? Oke, okay, enggak bisa naik kah? Enggak bisa naik anjay. Anjay lama banget, cok. Enggak bisa naik, cok, ini cok. Oh, bisa. Oleh, okay, let's go. Aduh, malah kesini pula naiknya anjir. Cok, ayo cok. Astaga, ini mendaki gunung ini robot lautan mendaki gunung, oke. Okay. Oke, okay, yuk, ayo bisa yuk, ayo, oke. Kelas ini aja. Oke. Okay. Jadi dia tuh gunanya untuk di laut cuy ya. Kalau kalian pakai di darat sih nggak cocok, oke. Okay. Ya, seperti yang gue bilang tadi, setiap robot itu ada kegunaannya cuy ya. Oke. Okay. Dan satu lagi, oke. Okay. Karena dia ini robot di laut, dia juga punya weapon cuy ya. Weaponnya yang ini, oke okay, ya. Yang cannon, power fish cannon. Jadi
Powerfruit Canyon tuh kalau kita pegang cuy ya, dia dia tuh kayak bakal gimana gitu cuy ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini tampilannya gue kayak berubah jadi gini guys ya. Ini kalian bisa lihat, kalian bisa lihat cuy. Jadi kalau gue pakai Powerfruit Canyon ini tuh dia tuh bakalan ada kayak Powerfruit di punggung gue. Jadi gue tuh kayak ngelempar Powerfruit gitu teman-teman. Ada motor anjing. Oke, okay. Ini dia guys ya, Powerfruit-nya. Tuh kalian bisa lihat cuy. Cuy, gue juga kayak megang gimana itu kayak kanan kayak gitu guys ya. Jadi guys kalau kita klik tekan itu dia bakalan ngelempar yang namanya power fish. Oke, okay? Jadi ini guna banget untuk ngejalin teman kalian sih. Oke, okay. Ini oh, gimana bentar guys ya. Kita akan coba pakai robotnya cuy ya. Oke, okay, bentar. Kita akan coba ke third person mungkin third person gitu kan. Ke diri sendiri seperti biasa. Oke, okay, gue dapat ini guys, woi. Senjata makan tuan ini cuy ya. Lempar ke sana. Wih. Lempar-lempar silverfish cuy. Silverfish gitu kan. Tuh. Kita mau coba naik robot cuy ya, terus kita bakalan coba ke laut gitu kan. Apa yang terjadi? Oke. Okay. Naik robot. Ayo. Bisa kita melawan monster-monster yang dari bawah ini. Bajingan ini, oke. Okay. Kita mau coba. Woi, enggak ngelihat apa-apa anjir, sumpah, cuk. Oke, okay, di sini. Bajingan enggak ngelihat apa-apa gue, cuk, sumpah. Enggak bisa, guys. Enggak bisa, guys. Ini. Eh, ada monster sini, cok. Cara ngelawannya gimana, anjay? Nggak bisa, cok. Nggak bisa, cok. Ini. Eh, bisa, cok. Let's go, bisa, bro. Aduh. Nggak bisa ngeliat lo ini, lo. Oke, tuh nggak bisa lihat, guys. Dia kena damage. Tapi nggak mematikan damage-nya, guys, ya. Aduh. Woi. Woi, kalian, woi. Astaga, ini kayak orang goblok, guys, ini, sumpah. Jadi ini gunanya sih cuma untuk player sih. Kalau kalian main misalnya main perang-perangan bareng teman kalian ini cocok banget sih ya donya cuy ya. Buat main-main perang-perangan gitu mungkin kayak battle royale gitu kan. Game-game apa gitu ya kan. Oke, okay, kita kembali ke sini dulu. Oke. Okay. Jadi itu dia untuk si apa namanya? Coral Buster ini. Woi, turun oke. Okay. Oke. Okay. Coral Buster dan yang namanya Powerfish Cannon ini udah cuy ya. Oke. Okay. Jadi yang kedua ini sudah cuy ya. Oke, di next kita bakalan coba langsung yang namanya ini cuy ya. Kita bakal coba naik ke atas lagi cuy ya, karena bakal ada itu ya, bakal ada satu robot lagi yang bisa kita naikin cuy ya. Oke. Yang pertama di sini yang pertama gitu kan. Yang ketiga di sini ada apa ini? Spawn power jumper. Jadi power jumper ini seperti ini cuy ya. Oke. Dia nggak ada weapon apapun guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini yang ada senjata itu cuma gini doang cuy ya. Begini doang. Ini. Woi, robot gue cok jangan digigit. Bangsat kau. Bajingan. Ini siapa punya anjing, cok? Woi, kalian tidak kurang ajar sekali ya. Menggigit ganti rugi lo anjing. Goblok, ada anjing sini cuy. Oke, nanti gue bakal jelasin cuy ya. Bentar. Kita spawn di sini dulu aja anjir. Aduh, dia itu ada anjing kenapa nyerang robot anjir? Apa enggak cuklek itu giginya, cok? Oke. Ini dia untuk power jumper guys ya. Jadi dia tuh nggak ada weapon apapun seperti robot-robot dua robot ini cuy ya. Nggak ada weapon apapun, oke, okay? nggak ada weapon. Dan dia tuh desain robotnya itu kayak kelinci cuy. Kayak kelinci ya kalau kalian bisa lihat di sini. Ada telinganya cuy. Telinganya kakinya kayak kelinci. Ya walaupun sebelumnya gue ngirain ini robot kangguru kayak ya. Tapi nggak apalah ya cuy ya. Tuh kayak kelinci lah intinya cuy. Tuh ya, ini kayak ada ekor jambul kayak gini tuh kayak kelinci kan. Oke, okay. Tuh. Jadi kenapa dia bisa diserang sama anjing tadi, guys ya? Karena robot ini tuh kayak kelinci gitu, loh. kayak kelinci. Gue nggak tahu kenapa cuy ya. Kita mau coba bandingin sama kelinci di sini, guys ya. Di mana ada rabbit? Telur rabbit di mana, guys ya? Telur rabbit di mana? Halo, rabbit. Oke, okay, di sini rabbit cuy ya. Oke, okay. Ini rabbit. Sama kan? Sama gak sih? Sama ya? Sama lah, bodo amat anjir. Sama cuy ini cuy, lihat cuy ekor cuy. Tuh ada ekor kayak jambul gitu cuy. Oke, jadi itu ya guys ya. Dan guna robot ini tuh kita naikin dan dia itu punya lompatan super tinggi cuy ya. Lompatan super tinggi, misalnya kalau kita jalan di, kalau kita jalan sih lumayan cepat sih ya, lumayan cepat. Jadi dia tuh gunanya kabur doang sih. Iya guys ya, lumayan cepat sih ya. Mungkin lebih cepat dari yang ini guys ya, yang creeper tadi. Coba kita coba lompat guys ya. Karena lompat ini tuh tinggi banget cuy ya. Lompat. Anjir tinggi, cok. Setelah kita lompat ke tebing ya, mendaki gunung. Anjir bisa, cok. Anjir. Segitu ya? Bisa gitu ya? Lompat lagi, please lah.
Oh, kita coba sambil lari sih ya. Oke, kalau jalan mundur lambat sih. Lompat lari, bo. Enak guys ya. Ganti kamera. Bim. Gila cuy. Kakinya anjir. Literally kelinci, cok, kelinci super anjir. Lompat. Kenapa nggak lompat, Bambang? Bambang, oke, kita akan coba lemanjat dari sini guys ya. Lompat. Nyampe dong. Kita akan coba cuy ya. Kita bakal coba ke tebing sana, oke. Kamu lompat lo. Kenapa lo ini? Lang, cok. Aduh. Kita coba cuy. Lompat, woi. Oke, lagi dikit cuy ya, itu cuy ya. Kemana lagi nih? Anjir. Jadi guna robot itu cuma gitu doang cuy ya. Dia tuh larinya cepat banget cuy ya, tuh kan lihat cuy. Cepat sekali cuy, ini enak banget untuk kabur cuy. Ketimbang ini guys ya. Kita bakal uji nih. Nih. Larinya cuy. Ya, ini sih masih standar sih ya, enggak kayak tadi cuy. Enggak kayak yang power jumper ini. Jadi kalau kalian main bareng teman kalian, kalian bisa pilih yang mana cuy ya. Kalian bisa pilih yang mode war barbar di sini, yang creeper itu. Atau kalian bisa pilih yang di laut itu, yang tadi guys ya, si power fish itu. Atau kalian bisa pakai ini. Kalau ini sih gunanya lebih ke support atau ke nyebelin-nyebelin gitu ya cuy ya. Karena dia tuh bisa lari doang, lari, so abis itu lompat. Oke, kalau dia di layar jangan gitu ya. Oke, lompat cuy. Noh, lompat. Mengerikan cuy ya. Lompat. Oke, enggak bisa. Oke. Oke lah. Jadi itu dia untuk power jumpernya cuy ya. Power jumper. Oke tuh, lompat dan yang super tinggi cuy ya. Oke. Kita taruh dia dulu sini cuy. Oke. Keren sih. Oke, nice. Gue juga suka sih sama ini untuk lompat-lompat doang sih. Tapi ya untuk kalau desain sih gue lebih suka yang creeper ini sih. Karena lebih keren gitu aja guys. Gitu aja sih. Oke. Oke, lanjut di next robot yang lagi satu guys ya. Robot yang terakhir, oke. Robot yang terakhir ini adalah robot namanya bentar sini guys ya. Namanya The Revinging Machinery, oke. Dari warna itu kayak apa ini ya guys ya? Kayak hitam-hitam gitu. Jadi mungkin kalian ngira ini robot jahat cuy ya. Ya emang ini robotnya jahat cuy ya. Jadi kayak robot penjahat gitu ya intinya. Kita akan taruh di sini cuy ya. Di mana ya? Oh, sini ya. Kita beda guys ya. Oke. Robot The Revinging Machinery ini, oke, The Revinging. Dia itu seperti ini. Oke, cuy. Nah, jadi dia itu agak gede cuy ya. Posturnya itu agak gede dari robot-robot yang lain. Bahkan lebih tinggi dari creeper yang tadi cuy. Dan di dalamnya itu ada yang namanya pillager cuy. Jadi dia ini tuh udah ada kendali robotnya cuy ya. Ya, jadi itu ini pillager yang versi menaiki robot gitu cuy. Oke. Tampilannya seperti ini sih. Kayak ada tanduk gitu, ini gue enggak tahu ini buat apa. Oke. Ini adalah pillager yang naiki robot. Cuman guys ya, ada beberapa kekurangan dari addon ini cuy ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Kan dia jahat nih pasti nih. Mungkin kalian tadi ngira kalau si pillager ini tuh dia tuh bisa ngelihat robotnya cuy ya. Ternyata enggak coy. Kalau kita ke survival sini ya. Survival. Oh, bisa cok. Dia bisa ngendali robotnya wah. Wow. Bentar. Gue lihat kayaknya katanya enggak bisa cuy. Lah dia bisa cok. Cuman ngendalinnya tuh agak kurang gini guys ya, agak kurang gitu. Oh, berarti ngendalin tuh kayak agak masih mencong-mencong gitu cuy ya. Oke, walaupun kena juga sih. Astaga, woi. Woi, mati gue, cok. Lari. Oke. Jadi dia tuh kayak masih agak mencong-mencong tuh, kalau bisa lihat tuh. Kayak enggak bener gitu cuy ya. Oke. Bentar. Kita kesini dulu. Oke. Udah, woi. Oke, sudah, oke. Oke. Jadi guys ya, kalau kalian nyerang dia itu mungkin kalian bakalan kena robotnya dia. Robotnya guys ya kalau kalian ngehit. Tapi saran-saran gue guys ya, kalau kalian pingin naikin robot ini, kalian bisa kok ngehit cuman pillager doang tuh. Kalau kalian ngarahin crosshair kalian ke sini, itu kalian bakal ngehit pillager doang guys ya. Enggak bakal kena ke robotnya. Oke. Jadi kalau kalian mau usir pillager dari robot ini, ya kalian tinggal bunuh aja pillager cuy. Bunuh, nah sudah jadi guys ya. Kalau pillager yang nggak ada, kita bakalan bisa pakai robot ini cuy ya. Robot ini tuh
Cuma robot ini masih agak ngebug sih tuh. Kalau misalnya itu kayak ada perbatasan-perbatasan gitu sih, agak ngebug-ngebug gitu. Kenapa sih? Robot ini tuh agak lambat, darah itu juga banyak cuy ya. Cuman dia ini enggak bisa nyerang cuy ya. Dia ini enggak bisa pakai nyerang cuy. Kalau bisa lihat tadi guys ya, pillager-nya ngedelin robotnya itu masih agak mencong dan dia cuman make panah doang cuy ya, kayak crossbow gitu buat nembak, enggak ada peluru apa gitu dari robotnya cuy ya. Jadi enggak ada cuy ya. Ya robot ini cuman gini-gini doang cuy. Untuk pillager doang sih. Jadi apa yang gue bilang tadi itu kan ya, dan itu ada beberapa yang kurang cuy ya. Contohnya kayak pillager yang ngedelin robot ini, terus robotnya itu ya kurang ada spesial-spesial gitu cuy ya dari robot ini. Gak ada bahkan. Cuman buat pajangan doang sih. Ya masih berguna tiga-tiga robot ini sih. Karena mereka punya weapon dan skill-skillnya. Nih, kalian lihat nih. Robot the Nimat ini dan ini. Oh jangan didorong woy. Mahal cok, goblok. Mahal lo ini lo. Ditorong. Astaga. Ini public figure cuy. Jangan didorong-dorong, itu dasar kambing. Bajingan cuy. Oke. Ini dia robot cuy. Robot ini berguna guys ya. Menurut kalian di antara robot-robot ini apa yang kalian suka cuy ya? Oke, kita akan coba spawn lagi satu lagi guys ya. Satu lagi. Di sini. Nah cuy. Woi balik sini kocak. Kita serah anda lah ya. Menurut kalian lebih suka yang mana guys? Kalian suka yang ini atau yang ini? Kayaknya enggak sih. Ya serah kalian sih. Kalian milih yang mana cuy ya. Jadi itu ini cuma gitu doang cuy ya. Lumayan simpel ya, tapi keren. Patut kalian coba buat mabar bareng teman kalian. Kalian main perang-perangan terserah kalian cuy ya. Sakarep-karepmu oke. Oke, jadi itu dia untuk addon the mecha, apa yang namanya guys ya? Addon wizard mecha upgrade. Ini tulisan apa ini? Enggak jelas sendiri. Oke. Kita tunggu di next update-nya seperti apa kira-kira bakal addon-nya cuy ya. Mungkin ada robot baru, mungkin bakal ada robot baru, atau ya mungkin ada, mungkin mereka bakal ditambahin kemampuan beberapa kemampuan sih. Oke. Untuk Bapak ya, Anda itu ya masih di zaman batu mau ngendelin robot cuy. Ngarep-ngarep cuy ya. Aduh. Westrak cuy ya. Karena terus ngomong tuh dia. Oke, kita langsung aja kita penutupan. Kira-kira di antara 4 robot ini yang mana yang kalian suka? Kalian bisa komen di bawah, oke? Kalau gue sih yang sukanya ya ketiganya gue suka sih. Kecuali yang robot yang besar ini, oke? Enggak ada guna, oke? Oke. Jadi itu dia untuk video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Untuk kalian yang mau download, cek di deskripsi, oke? Oke, jadi sekian lupa video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, oke? Mohon maaf karena gue jarang upload karena sibuk sekolah cuy ya. Oke, gue BTW lagi ada kena masalah juga di sekolah kemarin-kemarin, oke? Jadi ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin di next video gue bakalan coba update video baru yang mungkin kalian suka, oke? Oke, jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!